Oke guys, selamat berjumpa lagi bersama saya Dennis Channel, dan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat logo masking. Kemarin saya sudah membuat logo masking Global TV, dan kali ini saya akan membuat logo RCTI. Ada permintaan dari siapa ya namanya? Dari Bang Muhammad Firdaus. Mas, tolong buatkan masking logo RCTI Adobe Premiere Pro. Langsung diupload di YouTube ya Mas ya. Oke Bang, saya akan coba membuat logo RCTI dan mungkin itu hampir mirip caranya ya. Dan langsung aja saya di sini menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017 ya, yang kemarin saya menggunakan 2015. Langsung aja klik. Nah, di sini saya membuat project terlebih dahulu dan akan memberi nama logo RCTI. Nah, itu lalu klik OK. Seperti biasa, sebelum masking kita menggunakan format PNG ya, jangan JPG, soalnya kalau yang JPG itu tidak bisa. Nah, setelah itu lalu klik file new seperti biasa. Sini saya menggunakan ukuran 1920 dan 1080. Setelah itu lalu klik OK. Lalu ambil logo yang kita akan buat. Sini, lalu tarik ke timeline, simpan paling atas ini, dan setelah itu kita copy. Kita copy, lalu paste dengan klik Ctrl V, lalu klik taruh bawah sini, dan yang ini kita taruh yang paling atas ini juga. Setelah itu kita buat background biar nanti kita bisa ditaruh di mana saja dengan merubah green screen, lalu klik OK. Cari yang lebih hijau, nah itu green, ini aja, klik OK. Setelah itu lalu klik bawah sini, bukan seperti ini. Setelah itu lalu klik item, klik title, ukurannya sesuai, klik OK. Setelah itu buat kotak persegi 4 atau bulat tergantung dengan keinginan Anda. Kalau di sini saya akan menggunakan lingkaran bulat seperti ini. Nah, setelah itu lo klik screen, lalu klik sini tengah-tengah center, akan berubah seperti ini, ada garis di atas, lalu ukurannya kita perbesar sini menggunakan 99,0. Yang atas ini color putih ini kita ubah menjadi warna hitam. Nah, jadi yang timbul hanya warna putih saja. Setelah itu kita ubah angle-nya ini. Nah, sesuaikan. Setelah itu kita klik scroll to option paling bawah, lalu centang semua, lalu klik OK. Setelah itu kita tarik ke sini. Perlu diingat, ini adalah logo atas bawah, dan di sini yang paling atas dan ini paling bawah. Jadi yang kita masking itu adalah di bawah dan di atas
Jadi title ini berada di tengah. Oke, akan seperti ini. Setelah itu kita pergi ke effect. Klik video effect. Lalu klik king. Lalu klik tick mata kai. Letakkan di title sini. Setelah itu kita pergi ke control effect control. Lalu klik sini, klik mata kayu ini, kita rubah menjadi klik video 4. Nah, ini sudah masking sini, udah masuk di logo ini. Setelah itu klik opacity dari normal kita rubah menjadi screen. Oke, klik. Nah, ini sudah akan seperti ini. Setelah itu lalu kita klik enter, akan mencobanya. Nah, seperti itu. Mungkin terlalu cepat. Kita bisa sesuaikan ukurannya dengan crop ini. Nah, ini. Oke, dicek dulu udah sesuai. Dicek lagi. Kita enter lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan yang berwarna merah ini, kita bisa klik enter untuk leader. Biar tidak tersendat-sendat jalannya. Selesai sudah, kita perbesar, kita lihat hasilnya. Nah, mungkin seperti ini. Setelah itu kita lalu klik file, lalu save, karena saya sudah men-save. Save di mana Anda inginkan. Seperti ini, lalu tinggal save saja, karena saya sudah men-save, tidak men-save lagi. Oke, okay. Sekian saja dari saya. Jika bermanfaat dengan video saya, silahkan di like dan jangan lupa juga di share dan berlangganan di channel YouTube kami. Oke, okay, terima kasih. Wassalam Denny Channel.